Ya sekarang kita lagi ada di pit stop ya, di tempat untuk persiapan buat desert safari. Jadi memang harus mobil harus dikempes-kempesin dulu. Kalau mobilnya ban masih kencang itu bakal kepater di jalan kan. Nah, bisa ya gimana? Udah siap ya? Baterai handphone udah full? Aman. Kalau baterai handphone udah full aman berarti udah siap foto. Nah, jadi seperti inilah pit stopnya, macam-macam ya. Di situ ada buat naik ATV atau buggy yang macam-macam. Di sini juga ada mobil PTM, yaitu mobil buat mengendarai di tur. Gak boleh disentuh dan gak boleh duduk karena ini mobil baru kayak tahun apa? This pandemic. Harganya berapa kalau mau naik? Itu tadi ada harganya $70 ya per ATV untuk berdua. Kurang lebih ya sekitar 1 jutaan lah. Tapi sayang kalau kita di sini kita nggak naik ya, nggak manfaatnya nggak coba naik ATV di gurun pasir. Nah jadi di sini kebanyakan, bukan kebanyakan ya, hampir semua mobilnya pasti mobil-mobil gede kayak gini ya, 4x4. Karena apa? Memang medan yang ditempuh cukup berat, itu nih kayak begini, gurun, naik turun dan gurunnya juga lembut. Jadi memang sebelum jalan tuh dilihat di bagian sana ya, bannya harus dikempesin dulu. Kenapa? Ketika bannya dikempesin jadi lebih ada gripnya. Ketika bannya tidak dikempesin akan kepater mobilnya dan nggak bisa jalan ya. Jadi memang harus dikempesin setengahnya ya, mungkin dari 32 PSI dikempesin jadi 15 PSI baru kita bisa jalan ya. Di sini semua mobilnya kebanyakan Land Cruiser, ada Nissan Patrol, macem-macem, lengkap banget. Nanti seperti apa kegiatannya nanti bakal kita videoin sampai dengan selesai. Ya Bibi, dipakein kerudung, malah dipakein kerudung. Insya Allah halal, Amin Tauban. Halal, malah dipakein kerudung. Ya kita sekarang udah ada dalam mobil ya, siap berangkat. Pakai safety belt yang kencang karena ini bakal ugal-ugalan kayaknya. Test belt, test belt. Ya, boleh. Ini kita sekarang kita lagi sampai di pit stop ya, untuk foto stop dulu ya, kita foto-foto di sini. Ini semuanya full gurun ya, tadi yang ditempuh kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan dan benar-benar mengocok perut, bukannya lucu ya, tapi waduh, naik turun, belok kanan kiri, turun terjal, naik terjal, ya harus kuat ya. Jadi tapi sangat menyenangkan, memacu adrenalin dan seru banget ya. Seperti inilah pemandangannya sekarang ya. Nggak muntah ya, aman. Luar ya, biasa. Saya nggak takut muntah, takut jomplang. Takut jomplang ya. Aman, nggak ada yang enak saya. Jadi kegiatan kita sampai photoshoot, habis itu photostop, sorry, habis itu kita jalan ke jalan raya, terusnya kita balik lagi ke camp untuk menikmati makanan dan juga ada tari-tarian ya, macam-macam. Nanti bakal kita rekam videonya seperti apa. Ya, alhamdulillah ini kita sekarang sampai di pit stop kedua ya. Kita mau menikmati makanan dan juga hiburan-hiburan di sini. Ada tari-tarian, terusnya juga ada belly dance, ada fire show,
Wow, asik sekali. Dan juga di sini ada welcome drink ya. Halo. Hello. Thank you. Thank you. Ya, what is this? Kita coba ya. Kita coba. Dan juga ini ada coffee free. Ya. Welcome drink. Apa ini? Kita coba ya. Bismillah. Masya Allah, ini ada welcome drinknya ya. Isi dulu. Air panasnya. Ya, jadi ini pertunjukan pertama ya, belly dance. Makanya ini adalah makan barbecue buffet ya. Ini buffet apa aja kita lihat ya, berbagai macam kayaknya ada di sini semua. Roti baru cocok. Okay. Syukron. Wow. Chicken. Ada chicken lengkap ya. Itu ada snack-nya juga ternyata di sana, ada snack-nya ya. Sekarang kita makan dulu. Ayo Mas, makan dulu Mas. Oh, udah. Alhamdulillah ini jemaah Ventur sudah menikmati entertainment ya. Ya, perjalanan kita udah usai, kita udah sampai di hotel ya. Alhamdulillah sangat menyenangkan. Dan siap, jangan lupa klik like, subscribe dan komen. See you. Assalamualaikum.